kan Bunar Bitung sekitar pukul 9 kita langsung meluncur. Yang diluncurkan dari pos Mako 1 unit, pos Tiga Rasa 1 unit, pos Kelapa 2 1 unit, dan pos Pasar Kemis 1 unit. Disertai di bantuan dari swasta yang kapasitas 16.000 ada 2 unit. Kita langsung meluncur, kita lakukan langsung konsentrasi di pemadaman. Ada kesulitan apa, Pak? Hingga detik ini api belum bisa padam, Pak? Untuk kesulitan mungkin karena bahan-bahan yang terbakarnya cukup banyak, lumpuknya ada sedikit bangunan yang roboh, jadi bahan-bahan yang terbakarnya tertutup puing-puing bangunan itu aja. Jumlah personil yang datang apa? Jumlah personil kurang lebih ada 30 orang. Ini penyebabnya diduga dengan apa, Pak, ini, Pak? Untuk penyebabnya kita belum ke arah sana ya, kita fokus di pemadaman aja. Kalau korban sendiri? Korban alhamdulillah tidak ada. Dan ini menghanguskan berapa gedung, Pak? Ini menghanguskan 2 gudang. Satu gudang makanan ringan dan satu gudang elektronik. Salam sejahtera.